Yo, what's up guys, balik lagi di channel Brilrik BR. Oke, teman-teman, di video kali ini kita kembali main bus simulator Indonesia lagi, bus ID ya, teman-teman ya. Udah lama saya nggak main bus ID dan di video kali ini saya main lagi coy. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu, klik ikon loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi jika saya upload video baru lagi, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau mereview ya, teman-teman. Mereview mod Jet bus ini, nggak tahu ini saya bilangnya apa, teman-teman. Ini bus HD tapi ini depannya kayak Jet bus 3 ya, teman-teman ya, kayak kostum begitulah ya, atau rombak coy. Oke, jadi ini Jet bus apa ya, Jet bus HD 3 plus teman-teman. Mungkin gitu ya namanya ya. Oke, jadi mod ini adalah dari Mas Fauzan NR dan di sini saya sebagai tester ya ceritanya. Iya, mantap jiwa. Oke, jadi mod ini sih setahu saya belum rilis, tapi rilisnya nanti mungkin di channelnya Mas Fauzan NR, kalian bisa cek langsung ya nanti kalau modnya ini udah benar-benar siap rilis coy. Oke, jadi kita langsung review aja teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat ini bus HD teman-teman, tapi depannya ini kayak JB3 plus ya, kayak JB3 coy. Oke. Kita masuk dalam bagian interiornya itu kayak gini teman-teman, dashboardnya udah nggak asing lagi ya teman-teman. Odanya buat apa namanya, buat kredit lengkapnya ada saya tulis di deskripsi ya, kredit lengkap dari mod ini coy. Oke, dan ya di sini kita bakalan coba dulu fitur-fiturnya teman-teman, mulai dari lampu apa dulu coy, lampu hazard nyala nggak nih, lampu hazardnya nyala ya. Hazardnya nyala, terus kalau hazard nyala pasti saya nyala ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya lampunya coy, lampunya juga nyala ya, kalian bisa lihat ini cantik banget sumpah ini lampunya ya guys ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih, pintunya udah mantap jiwa juga, cuma satu doang yang kebuka teman-teman, belakangnya enggak ya. Lalu lampu dim nyala juga lampu dimnya ya. Selanjutnya dashboardnya kayak gini, wiper coy, wipernya kayak gini ya, dia pakai wiper tegak ya, dia pakai wiper tegak. Sekarang kita bakalan coba test drive teman-teman. Oke, kita gaspol ya, nggak gaspol juga sih. Oke, di sini kita berada di jalan alternatif ya, di jalur alternatif di kelok 9 teman-teman. Oke, lumayan enak sih ya bawa busnya ini. Oke, kita akan mengetes ya, atau mencoba ke pakeman coy. Oke, kita remnya pakem atau enggak, kita bakalan coba. Oke, agak-agak pakem ya, tapi nggak terlalu pakem teman-teman, ini nggak terlalu makan remnya ya, agak kurang mantul lah ya, kurang jos remnya ya. Nah kayak gini nih, di depan kita akan coba remnya lagi. Oh, kurang, masih agak kurang nih Mas Fauzan. Tapi ya lumayan lah ya, saya juga sih nggak terlalu tahu cara menilai mod itu bagaimana teman-teman. Ini saya cuma jadi tester doang ya. Oke, dan ya buat kalian yang mau mod ini, kalian bisa tungguin aja sampai rilis di channelnya Mas Fauzan NR coy. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, bye bye.